Aku tidak pernah melihat dalam sejarah manusia apabila ada seorang manusia mencintai seorang manusia yang lain bagaikan cintanya pengikut-pengikut Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya cukup indah dari segi syairnya, tetapi datang daripada hati yang jahat Abu Lahab. Aku tidak pernah melihat dalam sejarah manusia ada manusia boleh mencintai manusia lain sebagaimana cintanya pengikut Muhammad kepada Muhammad. Inilah semangat al-ittiba', mengikut, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang dilatih oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, menyahut seruan yang kita katakan kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut aku. Kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, kita mengaku Muhammad itu Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, kita tidak mau mengikut Nabi, kita tidak mau meninggalkan kepentingan-kepentingan kita kerana mengutamakan agama, mengutamakan Islam, mengutamakan Muhammad, kita nak kekal, nak gigit, nak pegang kepentingan peribadi, kita seolah-olah belum mengikut Nabi SAW. Mereka yang di Mekah tak sanggup untuk mengikut Nabi kerana mereka ada kepentingan-kepentingan. Nah, bila ada kepentingan ini, menyebabkan mereka tidak boleh ikut Nabi. Sedangkan agama ini bersifat al-ittiba'. Dan sebab itu, pemuda tadi yang diseksa dan letih, tak larat, tetapi bila berlaku penyiksaan yang cukup pedih dan perih itu, bila diminta gantikan dengan Nabi SAW, Nabi apa ni, pemuda tadi tak sanggup nak bayangkan, lalu bangkit, dia boleh duduk. Tadi kena kepentingan peribadi, na'ai, nak kata na'am untuk kepentingan peribadi yang sangat melazatkan, yang sangat ditunggu-tunggu, nak kata na'am, ya aku nak balik, aku na'ai, dia tak larat. Tetapi bila diminta bayangkan yang Nabi akan diseksa, yang akan Nabi dihina, dipukul macam tu, naik semangat dan dia boleh duduk dan bangkit. Inilah semangat yang ada. Saya sambung lagi, agak-agak Abu Lahab tadi terperanjat kan dengan pengikut Nabi macam tu sekali. Hari ini kalau Abu Lahab dia beri peluang untuk hidup sekali lagi, untuk pergi dekat Johor Bahru ke tempat-tempat yang ya, tak senonoh tu, agak-agaknya Abu Lahab terperanjat sekali lagi kan. Hari ini dia akan bermadah lagi agak. Dia kata, aku tidak pernah melihat dalam sejarah manusia ada orang mengaku pengikut Muhammad tapi tidak mengamalkan ajaran Muhammad. Agak macam itulah keperanjannya Abu Jahat juga. Abu Lahab kan, kita tengok suasana hari ini, katakanlah. Sebab tu saya, baru ni saya tunggu dekat satu tempat, saya baca majalah-majalah remaja. Jarang saya baca majalah remaja ni kan, tapi tengok-tengoklah majalah tu. Soal jawab dia dengan dalam ruangan itu, antaranya tentang aktiviti yang remaja buat dalam kehidupan lah. Antaranya maksiat yang dilakukan oleh remaja tu, dia kata, saya membuat hubungan seks oral dengan pasangan saya, bukan isteri dia, bukan suami dia lah, yang perempuan ni lah, bukan suami dia, tapi bila buat hubungan sektoral tu, saya tertelan air mani dia. Apa pendapat, apakah ia mengganggu kesihatan saya kan? So saya tengok keluaran yang lepas, saya buka lagi tengok soalan pun keluaran yang berikutnya. Rupanya tiap-tiap kali keluaran mereka katakan soalan yang sama, maknanya ramai orang buat kerja-kerja remaja gitu. Dan kalau dekat Johor Bahru pun, kalau jalan dalam tu, kalau tuan-tuan pergi malam-malam, saya tak tahulah kan, saya dengar daripada apa yang saya dapat, pondan dia buat maksiat kan, dia ajak lelaki tapi dia jadikan diri rumahnya, dia ajak orang buat tak senonoh dengan dia. Kita bagi lagu azan dulu. Lalu baru belasannya tu, bagaimana lelaki yang letak hormon dia supaya jadi rumahnya, dia bukan pondan, dia bukan unsa, dia sengaja jadikan diri dia seperti perempuan dan akhirnya keluar hormon-hormon itu. Dia buat aktiviti seks, cari orang lelaki untuk buat hubungan dengan dia. Okey. Kemudian ada pula wanita-wanita yang jadi fa'il, jadi pembuat pula. Dia tak minat pada lelaki, dia cari pula mangsa dia di kalangan perempuan. Maknanya lelaki cari lelaki, lelaki yang berwatakkan perempuan mencari lelaki, kemudian wanita yang berwatakkan lelaki mencari perempuan. Itu berlaku maksiat begitu. Tapi lebih dahsyat lagi, bila saya mendengar dan saya melihat daripada apa yang berlaku pula, gejala maksiat itu berlaku macam mana? Bila seorang lelaki yang berwatakkan perempuan,
diminati oleh seorang perempuan yang berwatakkan lelaki. Tak kepenting kepada kita tuan. Zaman dulu homoseks yang berlaku tu kaum Nabi Lut, lelaki buat kerja dengan lelaki. Yang ini lelaki dia watakkan diri jadi perempuan dengan ngaju sikit, goyang-goyang tu. Kemudian dia diminati, dia, maknanya naik selera pula orang perempuan yang berwatak lelaki. Jadi dia punya terbalik pusingan ni macam mana tuan-tuan. Sebab tu kita merasakan perkara-perkara ini kena dibetulkan, perlu diselamatkan. Dan inilah yang kalau saya katakan Abu Lahab hidup lagi, dia tengok banyak sunnah-sunnah Nabi, apa yang Nabi cuba buat, apa yang Nabi cuba atur, Nabi dengan penuh kasih sayang, seolah-olah hilang. Dan inilah yang paling menakutkan. Sebab itu, Nabi terus melaksanakan dakwahnya dengan kasih sayang, berprinsipkan mengajak manusia untuk menyelamatkan diri daripada dibakar oleh api neraka, untuk menyelamatkan diri daripada dibakar oleh api neraka kena betulkan akidah, kena betulkan akhlak, kena betulkan banyak benda yang nanti kita akan bincang, apakah konten ayat-ayat, apakah isu-isu yang Nabi bincangkan dalam dakwah di peringkat ini. Cuma kita sekarang sedang bincangkan Nabi menghadapi tekanan-tekanan, belum dapat berdakwah dengan betul lagi. Nabi telah disambut dengan golongan yang ketiga tadi, iaitu golongan yang merasakan pengaruh dihilang. Lalu golongan ini membuat perancangan untuk memburukkan Nabi dengan menuduh Nabi Sami ke, Nabi gila ke, Nabi ini ahli sihir ke, Nabi ini penyair. Mereka cuba buat tapi mereka tahu tak akan berkesan. Lalu mereka mengambil tindakan dengan menggunakan cara takzib, menghalang dengan kekerasan. Antaranya yang kita dah biasa dengar, yang saya rasa tidak perlu ulang, bagaimana Bilal diperlakukan begitu, dan kita bawa kisah pemuda tadi dan dia siksa dan sebagainya, tapi menyebabkan Abu Lahab terikat beranjak. Begitulah ikatan dan kasih sayang. Kita kata kenapa ikatan kasih sayang terjadi begitu? Karena dalam peringkat ini Nabi meletakkan konsep al-ittiba. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca ayat yang kita sebut tadi. Kul hazihi sabili, ad'u ila Allah, ala basiratin, ana wa mani taba'ani. Tiga akhir ayat, tapi saya ambil bahagian ini saja. Sekali lagi, kul hazihi sabili, ad'u ila Allah, ala basiratin, ana wa mani taba'ani. Kita baca berapa-apa aja sini. Kul hazihi sabili, ad'u ila Allah, ana wa mani taba'ani. Yang اللهم اغفرنا بالدين وعلمنا تعلمنا والصراط المستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.